Sabar ya, kakak boleh marah-marah, kakak boleh emosi. Situ kenapa? Kamar gue diambil sama si Karina. Terus kamu diem aja Rika. Ampun Rika, kalau aku jadi kamu, aku udah marah-marah. Harusnya itu kamu harus kasih tahu si Karina itu. Kamu itu istri tua, jangan mau diinjak-injak. Ini permasalahan harga diri. Ani, cukup ya, cukup. Nih, kita berdua entuk kan bini-bini tuanya Bang Husin. Ya kan? Kita berdua kudunya ngalah ame bini yang ketiga. Jadi lu kudu sabar, tenang, gak boleh emosi. Ye, Nih. Situ kesambet apa, hah? Pak, spraynya tolong dicuci sampai bersih ya. Sabar, kagak boleh marah Rika. Lo kagak boleh marah, lo kudu sabar ya. Mas, tunggu. Ikut. Dengar ya. Aku kurang suka cara kamu memperlakukan anak kita. Dari dulu emang aku begini kan? Kenapa baru sekarang kamu protes? Aku tahu Farah. Kamu jadi begini karena laki-laki yang ada di dalam itu kan? Laki-laki yang pernah kamu cintai! Ma, Pa. Apa gak sebaiknya ini masalah diselesaikan baik-baik? Kamu benar-benar keterlaluan ya, Mas? Gua demen dah. Biar mampus tuh si Juliet sama bininya. Farah! Berani sekali kamu menyerangku! Ma. Cukup, Ma. Jangan-jangan Ren ngikutin gue nih. Aneh, kenapa semua orang tahu gue suka sama Fatih? Padahal gue gak pernah terang-terangan. Gak kayak Ren sama Chelsea, dia kan terang-terangan. Aduh. Banyak. Iya. Tik lu hubungan dimana ya? Lo ambil bunga yang terbaik, lalu posisinya kayak gini nih, siapin bunganya, terus ngomong. Wahai bidadariku, tolong kau terima cintaku dengan pucuk bunga ini. Bang, abang jadi menerima cinta saya, Bang. Om, itu tolong pisahin Om Junit sama Tante Farah, Om. Ngapain dipisahin dia, biarin aja. Lu tau gak, udah itu kan urusan keluarga, kita urusan campur deh. Om, cepetan Chelsea itu takut kalau sampai salah satu dari mereka kenapa-napa, Om. Cepet tolongin, Om. Lu susah ya dikasih tau ya, kita ngapain ikut campur urusan mereka. Udah deh, mendingan lu masak sana ke dalam. Chelsea, sebaiknya kamu masakin Om Bima aja ya. Biar Tante Farah sama Junet, Om Adam aja yang nanganin, ya? Nah, gue demen tuh ya gak sih Adam, pikirannya cerah tuh. Emang sih, sejak si Farah bisa jurus, mampusnya tuh si Junet dilawan melulu. Makanya gue gak mau punya bini, tapi salah dia sendiri sih. Ya gak, si Junet dulu sama bininya kasar. Gue juga tahu tuh. Bang Bima, saya permisi keluar dulu ya bang. Ngapain situ? Udah sana masak. Masak ayam goreng. Jengkol. Sambal ulek dah. Oh, mana
bisa sih Chelsea masak lagi kayak gini? Aduh, lu mikirin yang begini.